golongan-golongan OKU ni untuk masuki ke institusi-institusi lain agak susah kerana mereka beranggapan yang OKU ni tidak boleh buat sesuatu benda. Bila sampai di sini, kami lebih memahami antara satu sama lain. Sebelum ni, banyak kekurangan di PLPP ni. Bila kami datang fisioterapi, cara kerja, banyak kurang. Setelah Datuk Seri datang, berikan bantuan, banyak perubahan. Seperti ada cycle, lagi-lagi ada kolam renang. Terima kasih kepada PM kerana dapat membangunkan PLPP Bangi dan dapat membantu warga OKU. Syukurlah kami dapat bantuan seperti ini. Biasanya kebanyakan orang-orang seperti kami ini, siapa nak pandang. Datuk Seri beri kami kelebihan begitu tinggi. Saya ingin berterima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Muhammad Najib kerana telah mewujudkan tempat ini dan memberi peluang kepada golongan korang upaya. Terima kasih, Datuk Seri.